Kalau anak itu baik, bagus, pintar, yang dapat nama juga orang tua. Orang bertanya, anak siapa ya? Kok baik sekali anak siapa? Oh, anak Ustaz Dinar, pantas lah. Tapi kalau anaknya buruk, anak siapa ini? Anak Ustaz, wah kasihan ya. Ustaznya ceramah terus, anak enggak diurus. Mesti kembali kepada Ustaz, orang tua. Nama baik, nama buruk, kembali kepada orang tua. Jadi fitnah di sini artinya adalah ujian. Wa anna allaha indahu ajrun azim, di sisi Allah lah pahala yang besar kalau kita berhasil melewati ujian.